Sanur Village Festival 14 dibuka secara resmi oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya pada Rabu 21 Agustus 2019 ditandai dengan pemukulan alat musik jegok. Festival yang menjadi salah satu agenda kalender pariwisata nasional ini melibatkan 3.000 seniman dan mengusung tema Dharmaning Gesing dengan tujuan memuliakan tanaman bambu yang telah menjadi satu bagian penting dari masyarakat Bali. Tak heran bila alat musik jegok yang pada dasarnya terbuat dari bambu ini dipilih sebagai alat musik dalam membuka festival. Event yang masuk di tahun ke-14 ini diharapkan untuk mendongkrak pariwisata Bali. Mengingat Bali merupakan daerah tujuan wisata terpopuler di Indonesia, sehingga tak heran jika sebagian besar devisa negara di bidang pariwisata berasal dari Bali. Sanur selalu kami jadikan sebagai model untuk community-based tourism, sekaligus sekarang sebagai model untuk sustainable tourism observatory yang dikelola oleh Pak Ardike di sini bersama UNWTO dan GSTC, tadi seperti dilaporkan oleh Ketua Panitia. Di dalam Sustainable Tourism Development, kita mengenal konsep 3P. Yang pertama, kita harus menghormati planet atau environment. Sesuai dengan tema kali ini, Dharmaning Gesing, itu adalah salah satu penghormatan kita kepada lingkungan. Yang kedua, kita harus melestarikan people atau community. Dan yang ketiga, ini mirip ajaran Trita Karana tentu. Dan yang P yang ketiga adalah prosperity. Semakin dilestarikan akan semakin menjahterakan. Semakin kita melestarikan alam dan budaya akan semakin menjahterakan. Sejumlah musisi tanah air turut memeriahkan malam pembukaan Sanur Village Festival tahun ini. Mulai dari Indra Lesmana yang berkolaborasi dengan Seka Ajegok besutan Inyoman Winda sebagai penampilan musik perdana. Pongki Barata hingga Trio Lestari yang terdiri dari Glenn Fredly, Sandi Sandoro, dan Tompi. Subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.